Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodist 2. Cepat atau lambat, kita semua harus menghadapi saat-saat sulit. Dan cara kita melewatinya bisa membuat perbedaan besar pada kualitas hidup kita. Pelatihan yang tepat bagi pikiran, tubuh, dan ketahanan emosional sangat penting untuk menghadapi pasang surut kehidupan. Halo everyone, saya Maria Veronica. Hari ini kita akan mengulas kembali sebuah buku yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang. Buku ini ditulis oleh Hector Gracia dan Frances Mirales yang menjabarkan rahasia hidup bahagia dan panjang umur ala orang Jepang. Merasa lelah dengan hidupmu dan ingin lebih bahagia serta panjang umur? Pertama dan yang paling utama, jangan percaya omongan motivator. Kesuksesan dan kebahagiaan hidup tak semudah itu. Cobalah resep hidup bahagia orang Jepang yang sudah terbukti ini. Ikigai. Orang-orang Jepang percaya setiap manusia memiliki ikigainya masing-masing. Ya, ini alasan kita hidup di dunia ini. Semacam tugas kehidupan yang membuat kita selalu semangat menjalani hidup, apapun kondisinya. Maka tak heran, menurut WHO, ikigai telah membuat bangsa Jepang masuk dalam deretan manusia dengan rata-rata harapan hidup tertinggi di dunia dan bahagia. Ikigai menjadi salah satu cara menjelaskan rahasia umur panjang orang Jepang. Buku ini memaparkan sejumlah rahasia hidup sehat para centenarian, baik dari Jepang maupun dunia. Ikigai memungkinkanmu menyongsong masa depan bahkan jika hidupmu ini sengsara. Buku ini membantumu menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Anda mungkin sudah mencoba logom dan haige, tapi nyatanya ikigai lah kunci utama kebahagiaan Anda. Dalam buku ini terdapat 5 jurus jitu bahagia ala ikigai. Jangan khawatir, tumbuhkan kebiasaan baik, pelihara kebiasaan baik, hiduplah dengan tidak tergesa-gesa dan selalu optimis. Di akhir bedah buku ini, saya akan tutup dengan sebuah kutipan dari buku Ikigai. Orang yang paling bahagia bukanlah orang yang banyak pencapaiannya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang menghabiskan lebih banyak waktu dalam keadaan mengalir. Sekian bedah buku kali ini. Have a nice day!